Dalam sholat, kalau pakai bahasa selain Arab, batal. Gus Roy yang sholat pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya sudah tua, sulit menghafal doa-doa dalam bahasa Arab. Doa setelah mendengar azan, setelah sholat, bolehkah doa setelah mendengar azan bahasa Indonesia? Boleh. Apapun di luar sholat pakai bahasa Indonesia, di luar sholat. Dalam sholat yang tak boleh. Selama haji itu, tawaf, sa'i, pakai bahasa Indonesia. Tengok orang Turki selama. Apa-apa kata dia. Awak pun mendengarnya apa kata kamu. Dalam sholat, kalau pakai bahasa selain Arab, batal. Gus Roy yang sholat pakai bahasa Indonesia. Di saat manusia wafat, putuslah segalanya. Tiga, termasuk sedekah. Apakah termasuk sedekah dari wasiat bahwa sepertiga harta diserahkan untuk masjid atau untuk perjuangan Islam sementara di saat harta tersebut diserahkan, kita sudah wafat. Bagaimana hukum warta wasiat yang itu? Mengalir. Aku wasiatkan itu satu tanah 2 hektar buatkan MDA. Meninggal, lalu kemudian dibangunkan MDA. Mengalir pahalanya, mengalir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Apa beda pahala mengajar pengajian ke masjid-masjid dengan mendengarkan ceramah ustaz di YouTube? Ini yang ikut streaming hari ini. Semalam ada satu web mengirimkan ke saya, ditunjukkannya, tak mungkin menipu. 2,8 juta. Pengajian ini sudah didengar orang 2,8 juta. Saya terkejut, saya tanya ke Ustaz Dayat. Ustaz Dayat, betul tak ini 2,8? Betul nih Pak Ustaz. Kok bisa orang dengar 2,8? Dijawab Ustaz Dayat, wallahu a'lam bisawab. Jadi jamaah streaming itu banyak. Oleh sebab itu pahalanya apa beda sama yang langsung? Yang langsung nilai jihadnya, meninggalkan rumah, tadi subuh-subuh kedinginan, naik motor, naik mobil jauh. Nah, nilainya itu, tapi semuanya kebalik kepada innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allahumma ja'al Indonesia baldatan aminatan mutmainnah, baldatan aminatan mutmainnah, baldatan aminatan mutmainnah, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walhamdulillahi rabbil alamin.